hari ini saya berikan tentang foto pesantren. Barangkali semua teman-teman sejawat senior juga sudah pada tahu ya, kita hanya mereka saja barangkali. Jadi secara radiologi untuk protokol abdomen yang idealnya adalah kita buat 3 posisi ini ya, posisi supine, direct, dan posisi ALG, di mana masing-masing posisi ini mempunyai tujuannya masing-masing ya. Misalnya kalau dia supine seperti apa, direct seperti apa, ALG seperti apa, nanti saya jelaskan. Dan foto abdomen ini biasanya kita lakukan pada kasus-kasus yang emergensi biasanya ya, misalnya pada kasus-kasus trauma, KLL misalnya. Oke, kalau kita mau dari posisi erect, posisi AP, posisi erect atau AP itu biasanya sinarnya itu dari anterior ya, bisa dalam kondisi supine atau posisi erect atau berdiri, di mana lalu kasetnya kita letakkan di posterior ya. Jadi gambarannya itu akan terlihat seperti ini kalau misalnya ada kelainan dia. Jadi kita bisa melihat distribusi udaranya, bagaimana struktur dari bayangan dari udara khususnya, apakah ada penebalan dinding, apakah ada airflow level, apakah ada perforasi misalnya. Ya, ini untuk posisi AP. Posisi AP biasanya pada kasus-kasus misalnya itu konstruktif untuk melihat apakah ada gambaran airflow level. Selanjutnya adalah posisi AP. Posisi AP itu biasanya untuk melihat distribusi dari udara khususnya, apakah merata atau tidak ya, karena gambaran normal dari imaging foto X-ray itu adalah melihat, salah satunya melihat distribusi udara khususnya, dia harus merata. Jadi harus merata terlihat dari sisi lateral ya, sampai ke medialnya, sampai ke bagian pelapisnya, harus terlihat gambaran udaranya. Itu biasanya akan terlihat jelas pada posisi AP ya. Ya, lalu untuk posisi lateral gipitus ini kita gunakan apabila kita curiga adanya gambaran udara bebas. Lateral gipitus itu kita lakukan pada posisi pasiennya, sisi kirinya itu dia di bagian bawah, sedangkan bagian kanan itu di sebelah atasnya. Jadi kita harapkan udara yang minimal itu akan terakumulasi di antara dinding dada dan hepar yang menempel. Jadi contohnya seperti ini, ini contoh gambar udara yang relatif banyak. Tapi kalau misalnya dia minimal, gambarnya kurang lebih seperti ini, ada gambaran area lusen atau area gambaran vital di antara dinding abdomen dan hepar. Kalau kita buat dia LLG atau LLG, artinya yang kanannya nanti yang kirinya sebelah atas. Kalau kiri sebelah atas ada organ skin dia. Kalau organ skin itu kan kalau kita bandingkan dengan organ hepar, dia lebih kecil skin kan. Jadi untuk melihat udara yang minimal sangat sangat tidak dianjurkan dengan posisi LLD. Kita anjurkan posisi LLD. Jadi dalam penilaiannya, barangkali nanti diajarkan ke mahasiswa yang kita ajarkan bagaimana pola udara khususnya, jaringan lunak, tulang-tulang, dan apakah ada klasifikasi. Tidak semua klasifikasi itu merupakan hal yang patologis. Ada klasifikasi itu yang sifatnya memang harus ada ya. Ya. Terus penting lagi adalah apakah ada tanda perforasi atau tanda obstruksi. Ya. Ini item yang kita nilai pada suatu foto abdomen ya. Bagaimana pola udara khususnya, bagaimana pre-pectoral fat line, bagaimana apakah ada udara bebas, apakah ada udara intramural, persuasan kontrol kedua ginjal, bayangan soft tissue organ, ya ini tidak spesifik. Lalu apakah ada klasifikasi, misalnya apakah pre-bolic normal, ya bukan patologis. Patologis seperti misalnya batu perdu, batu ginjal, ya atau klasifikasi pada jadi vaskular. Lalu tulang-tulang yang kita lihat pada foto pols abdomen, jadi bisa tulang pelvis, vertebrae, tulang-tulang iga, misalnya pada kasus-kasus trauma, apakah ada fraktur dia, ya. Lalu benda asing, misalnya anak-anak yang menelan logam, atau anak-anak yang tertelan jarum pentul, atau misalnya ada yang
apa namanya, menyeludupkan narkoba, ya itu kadang-kadang ada juga dikonsulkan ke radiologi, benar nggak ada benda asing di bagian buburnya, ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada tubuh berupa itu, kita bisa melihat berupa kapsul, ya, kapsul multiple, ya, karena kapsul bisa dibungkus, bisa kelihatan, ya, ya. Ini adalah gambaran normal dari foto polos abdomen posisi AT. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana distribusi udaranya. Distribusi udara itu harus terlihat pada posisi kolon sebagai usus halus dan terlihat pada rongga pelvis. Dia harus terdistribusi merata. Tidak boleh ada tanda-tanda obstruksi, tidak boleh ada tanda-tanda hambatan, tidak boleh ada tanda-tanda pelebaran dari struktur ususnya. Lalu yang kita lihat adalah seharusnya di sini ada gambaran pre-peritoneal fat line kanan kiri. Pre-peritoneal fat line itu adalah lemak di antara di abdomen. Itu kanan kiri harus ada yang kelihatan. Kalau nggak ada biasanya karena perforasi. Ya. Lalu bagaimana tulang-tulangnya? Bagian tulang, bagian torakal, lumbal, alus lurus, pelvisnya, rongga pelvis, kedua proksimal dari femur, serta sebagian poste. Apakah ada faktor misalnya, atau misalnya pasien yang kelainan kongenital, ya. Lalu apakah ada klasifikasi? Klasifikasi yang misalnya kita lihat ada bayang putih di lapangan abdomen kanan atas, bisa batu empedu atau misalnya batu ginjal, ya. Atau kita lihat sini ada gambaran klasifikasi di rongga pelvis di tengah-tengah, itu bisa diskolitasis, atau misalnya ada gambaran putih atau klasifikasi di peripheral rongga pelvis, itu lebih condong pleboid, ya. Ya, jadi masing-masing gambaran itu juga memberikan keadaan patologis tertentu. Ini yang kita lakukan peripheral fat line, ya, ini gambarannya tidak begitu jelas, seharusnya di kanan kirinya ada, ya, gambar hitam, ya. Ya. Ini bisa kita lihat pola, jadi sebenarnya gambar X-ray imaging untuk abdomen itu secara garis besar kita hanya melihat pola gambar udara usus sama apakah ada klasifikasi, ya. Kalau kita lihat sini ada pelebaran udara ususnya sampai ke rongga pelvis, ya kan, ini ada multiple echo level berbentuk fat ladder, ya. Ya, ini barangkali ilus parenchim, ini barangkali ilus obstruktif, ya. Ini kelihatan terus seperti ini, ya. Ini pada bagian anak-anak gambar udara ususnya ada dua, hanya ada dua dia. Barangkali bekas obstruksi duodenum, ya, ada double bubble, ya. Pasti kan seperti yang kita lihat tadi, normalnya kan gambar udara usus ini harus terdistribusi merata nih, seperti ini, ya kan. Sedangkan yang pada kasus ini gambar udara ususnya itu hanya ada dua, berarti ada permasalahan di bagian diskalnya, ya. Atau seperti ini, gambar udara usus malah lebih membesar dia dari proyeksi kiri atas sampai ke bawah. Jadi ini lebih ke proyeksi gaster hingga ke proksimal dari duodenum atau bagian pelurus, ya. Jadi ini khasnya pada HPS misalnya, profil pelurus stenosis. Oke, atau misalnya seperti ini. Ini gambar opaknya, putihnya lebih dominan, sehingga gambar udara usus tertekan dia. Ini lebih condong suatu gambaran masa intraabdomen, ya. Jadi di X-ray itu gambaran putih itu mewakili seperti padat, cair, tulang atau logam, ya. Kalau kita lihat polanya, ini gambaran putih seperti ini, ya, melewati midline dan mendorong gambaran udara usus. Ini lebih condong suatu seperti padat, ya. Dan kemungkinan besar berasal dari struktur ginjal atau spleen, ya. Jadi kita lebih condong suatu masa intraabdomen dengan pendorongan udara usus. Kalau seperti ini, ya, ini kalib tulangnya, ini udara ususnya struktur kolon transversumnya. Tapi ini ada multiple bayang opak putih, berklasifikasi dia multiple. Kira-kira setinggi torakal 12. Ini lebih condong suatu batu di kandung empedu terapan 12. Kalau ginjal tuh lebih condong L1 sampai L3, ya. Ya, kita lihat kan gambarannya lebih melintar ke samping, ya. Ya, kalau ginjal, kalau batu ginjal seperti ini, batu ginjal lebih condong ke bawah, ya.
dan tingginya L1-L3 ini kurang 12. Jadi cenderung batu kedung-kedung, tapi bisa kita diri dengan batu ginjal. Oke, atau seperti ini juga ya, ini sebenarnya sama kasus kayak tadi yang sebelumnya ya. Kita lihat ini gambar apanya udah usus terpekat, tapi ini lebih masif dia, sehingga gambar udah ususnya terlihat sangat minimal. Ini lebih condong gambaran masa intraabdomen juga. Lalu ini juga gambaran foto post abdomen, tapi kita lihat ada bayang putih di sini dia, pas di tengahnya, tapi agak melebar. Gambar putih pasti klasifikasi ya. Kalau dia letak di tengah, tidak besar, itu suatu klasifikasi di aorta abdominalis. Ya, itu terbukti waktu kita membuat foto lateral misalnya. Ternyata dia memanjang dari atas sampai ke bawah. Oke. Jadi intinya pada pemeriksaan foto post abdomen itu adalah melihat pola distribusi udara usus sama klasifikasi yang ada di rongga intraabdomennya. Oke. Barangkali ada yang mau menanyakan sebelum saya masuk ke BMVD. Kalau boleh tahu posisinya, kan sudah saya dari awal tadi foto post abdomen kita buat tiga posisi dia, api, LD sama direct. Kalau api nggak bisa kita lihat udara bebas, karena kita tahu sifat udara itu mesti tempat paling tinggi dia. Kalau dia pasien tiduran, udara itu tercampur dengan gambaran bayang udara usus. Jadi kita harus pasiennya berdiri, direct. Jadi dengan IREC atau LLD kita harapkan udara itu akan menepati posisi paling tinggi. Jadi misalnya seperti ini, misalnya, okay, seperti ini. Ya. Kalau dia pasiennya tiduran, pasti udara itu kan dia tersebar ya, tersebar. Ya, jadi kalau kita berpikir memang ada perforasi, sebaiknya pasiennya kita suruh dia berdiri beberapa menit. Ya, kalau misalnya dia memang minimal sekali, baru kita lakukan posisi ALD. Karena ALD itu secara anatomi kan hepat lurus kanan, itu kan mepet sama dinding abdomen dia. Jadi kalau misalnya memang ada udara gini, berarti pasti masuk ke celah-celah itu, pasti kelihatan. Tapi kalau posisi api pasti nggak kelihatan. Masih kelihatan, siapa? Iya. Kalau misalnya memang dibutuhkan sekali, ya harus di-scan sebenarnya. Iya. Kalau misalnya kamu banyak banget. Oke, udah lagi.